kita harus melakukan pemisahan fungsi. Okay. Itu jawabannya. Pokoknya yang di partai itu fokus ngurus partai. Hmm. Itu sekali lagi terus terang saya, walaupun bercanda saya katakan, kenapa kok bukan Pak Arsul yang ditunjuk? Iya. Hmm. Gitu loh, itu jawabannya itu. Karena kalau Pak Arsul yang ditunjuk nggak maksimal, kayaknya Pak di sininya nggak maksimal, di partainya juga pasti tidak maksimal. Itu. Bukan dipecat dan diberhentikan, terus disebutnya apa, Pak? Hmm. Kenapa? Kalau bukan dipecat dan diberhentikan atau dimundurkan, disebutnya apa berarti? Kenapa? Itu mau sebut apa apa digantikan sajalah, udah gitu saja.